Dan suatu peristiwa besar yang penuh bermakna dan juga hikmah, ia antara peristiwa agung dalam sejarah umat Islam di bulan Ramadan dan turunnya kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi saya tidak mahu bermukadimah panjang lebar kerana kita ada orang yang lebih arif mengenai topik kita pada hari ini. Jadi saya perkenalkan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, pegawai khas Ketua Pengarah JAKIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bertandang di Nasional 1 pada hari ini. Jadi sedar tak sedar Ustaz, kita dah masuk ke 17 puasa dan juga 18 tarawih Ustaz. Eh? Jadi menjurus pada perbincang kita lah pada hari ini berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Jadi mungkin ramai masyarakat yang mengertikan nuzul Al-Quran itu sebagai penurunan Al-Quran. Jadi bagaimana menurut Ustaz, pengertian sebenar apakah nuzul Al-Quran itu sendiri? Baik, bismillahirrahmanirrahim, saudara Taufik dan para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah. Bila sebut nuzul Al-Quran, para ulama telah pun bersepakat bahawasanya Al-Quranul Karim telah diturunkan pada bulan Ramadan. Ini berpandukan kepada dalil Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mafhumnya kata Allah Subhanahu wa taala, para penonton sekalian, pada bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran padanya. Al-Quran itu fungsinya sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada sekalian umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu tugasnya ialah membedakan mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang betul, mana perkara yang salah. Jadi para ulama dan ahli sejarawan, pandangan masyhur mengatakan peristiwa nuzul Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit ataupun langit tingkat tertinggi di dunia itulah Baitul Izzah, diturunkan pada malam 17 Ramadan. Pun begitu, secara akademiknya para penonton sekalian, ada beberapa pandangan lain yang mengatakan tarikh-tarikh lain dalam bulan Ramadan. Seperti dalam pandangan penulis kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Al-Mubarak Furi dan sebagainya. Ala kulli hal, bagi kita di Malaysia ini, kita berpegang ataupun masyhur pandangan 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Ala kulli hal, yang lebih utama ialah bukan soal tarikhnya, yang soal utamanya ialah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat qarib kita dalam seharian. Betul Ustaz. Jadi mungkin Ustaz, ramai juga masyarakat di luar sana yang mengetahui bahawa Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat, mutawatir. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat? Tentu sekali, saudara Taufik dan tuan-tuan sekalian. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah yang kita bacakan sekejap tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Quran ini adalah fungsinya hudan linnas, sebagai petunjuk kepada sekalian umat manusia. Jadi seperti yang kita tahu, Al-Quranul Karim telah pun diturunkan secara tadarruj ataupun beransur-ansur kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun ya, kurang lebih, di Makkah dan juga pada zaman period di Madinah Al-Munawwarah. Dan tentu sekali ayat Al-Quran yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dia punya asbabun nuzul. Ya, ada sebab-sebab penurunannya berpandukan kepada kes-kes yang sedang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentu sekali ini sebagai bukti apa yang disebut Al-Quran itu bukannya lisan Nabi Muhammad, bukannya kalam yang direka cipta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah kalam ilahi, kalam wahyu secara direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sekali Al-Quran ini juga sebagai nadi denyut kekuatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan pelbagai ujian, diancam oleh orang kufar. Jadi Al-Quranlah ya, Allah Taala turunkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran itu sebagai peneman dan penguat semangat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan paling penting ialah Al-Quran sebagai pedoman kepada kita semua. Pedoman kepada kita semua. Jadi Ustaz, jadi kenapa masyarakat juga bertanyakan kenapa Al-Quran itu, kalau tanya pada saya, mungkin Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat tapi bukan sahaja menjurus pada bulan Ramadan. Tapi kenapa orang cakap nuzul Al-Quran itu dalam bulan Ramadan? Kenapa bukan pada bulan-bulan yang lain? Kerana itu para ulama telah mengatakan yang dimaksudkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, maksudnya pada malam Ramadan itu diturunkan Al-Quran
daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit tertinggi di dunia secara sekaligus. Dan selepas itulah barulah diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun meliputi pelbagai bulan. Ya. Jadi apa yang lebih penting di sini ialah para penonton sekalian, kita mesti memahami bahawasanya alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita bulan Ramadan ini, Allah berikan kepada kita surrounding ataupun environment, mohon izin, persekitaran untuk kita membaca Al-Quran. Allah memahami kita para penonton sekalian, ya. Kalau di luar bulan Ramadan, saudara Taufik, ya, nak baca Quran tu aduh berasa letih. Satu muka tu pun susah dah. Aduh kan. Susah kan nak habis, rasa mengantuk tu aduh, dah mengantuk banyak kali dah kan. Tak habis lagi satu muka. Jadi Allah jadikan bulan Ramadan ini, kita tengok ya para penonton sekalian, bermula satu malam satu Ramadan sampai semalam ya malam 17, alhamdulillah masjid surau kita begitu ramai gegak gempita dengan umat Islam yang mengisi ruang-ruang kosong dalam masjid. Ya, sebelum tarawih kita tengok masing-masing pegang Quran baca. Kadang-kadang kalau kita memandu kereta ya para penonton sekalian, ya, berhenti di traffic light, kita tengok ya ada tulis sekejap di sebelah tu, tengok subhanallah rakan sebelah kereta sebelah jalan itu sedang apa nama baca Al-Quran. Jadi ini merupakan semangat-semangat yang Allah berikan kepada kita, raghabah ataupun perasaan syok, seronok untuk baca Quran. Jadi mungkin kita mengetahui bahawa kelebihan dalam bulan Ramadan itu sendiri, kalau kita membuat apa amalan sunat, dijadikan pahala itu seperti mana kita melaksanakan amalan fardu, Ustaz. Jadi kalau kita baca Quran itu satu, memang orang kata kita kena ambil peluang untuk bersama-sama meraih ganjaran dalam bulan Ramadan sendiri dengan baca Quran. Jadi kepentingan menjaga Al-Quran, mengetahui makna ayat Al-Quran tersebut, Ustaz, bagaimana? Oh, tentu sekali saudara Taufik dan penonton sekalian. Ustaz teringat satu hadis baginda Nabi SAW yang diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat, beliau mengatakan, aku terdengar baginda Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, bacalah Quran. Ya, bacalah Quran. Kerana Al-Quran itu pada hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, akan menjadi pemberi syafaat, pembantu kepada kita dikala kita memerlukan bantuan yang sangat-sangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang setia, akrab, intim membaca Al-Quran, Al-Quran akan menjadi pendamping dan pembantu di hari akhirat nanti. Jadi para penonton sekalian, satu juzuk Al-Quran kurang lebih 20 muka surat sahaja, Ustaz Taufik, ya. Kalau 20 muka surat, kalau kita bahagikan 5 salat fardu kita ada, subuh sampai isyak, paling kurang kita perlu membaca 4 muka surat sahaja sekelip kali waktu salat itu. Jadi kalaulah waktu subuh, sebelum subuh 2 muka surat, selepas subuh 2 muka surat. Zuhur sekejap lagi, sebelum zuhur 2 muka surat, selepas zuhur 2 muka surat. Jadi rasanya tak berat, ya. Jadi tambah pula dengan semangat yang ada di bulan Ramadan masing-masing. Seronok ya nak nak beribadah bulan Ramadan ini. Jadi kita mesti manfaatkan peluang ini. Betul, Ustaz. Jadi mungkin yang terakhir, Ustaz, apakah sebaiknya kita amalkan dalam apa Ramadan, khususnya nuzul Al-Quran? Ya. Mungkin ada perkara-perkara atau amalan yang Ustaz boleh kongsikan dengan kita semua. Baik. Bila sebut nuzul Al-Quran, janganlah kita jadikan ia sebagai nostalgia dan hanya berlalu begitu saja tanpa kita ambil ibrah ataupun iktibar. Lima perkara yang saya nak syorkan pada penonton sekalian. Pertama, selepas ini, baca Quran, niat seikhlas-ikhlasnya untuk kita raih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama. Yang kedua, selepas ini para penonton sekalian, saya syorkan, berikan masa yang berkualiti secara konsisten untuk kita baca Quran. Janganlah bulan Ramadan kita baca Quran, lepas tu tinggal setahun, Ramadan tahun depan baru baca Quran. Ini tak acik ni. Secara konsisten. Yang ketiga, fahami dengan kita memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, perhati dan faham makna Al-Quran. Mulakan dengan surah-surah yang kita sinonim baca setiap hari. Contoh, surah Al-Fatihah, Tiga Qul, Ayatul Kursi, dan apa-apa surah yang selalu kita baca. Fahami yang ni dulu. Yang keempat, tentu sekali, bina dalam rumah tangga kita, dalam rumah kita, suasana baca Quran. Suami, isteri, anak-anak kena baca Quran. Dan yang terakhir sekali, hadirin semua, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu untuk kita jadi orang yang cintakan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah sudi memberikan ganjaran syafaat bila kita bertemu Allah nanti, insyaAllah. Allah, Ustaz. Jadi itu saja, cukup saja kita perbincangan kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana Ustaz sudi bersama kami dan Ustaz Satu. InsyaAllah, Ustaz. Sama-sama, Ustaz.